Oke Sam, welcome back to my YouTube channel. Lulu iki ngarepi truk opo iki Sam? Ini truk Canter ya, Canter skala 11. Ini pesanan orang Tegal ini. Orang Tegal yang punya YouTube Garasi Plat G ini Sam. Mas Alvin. Ini beliau yang pesen ini mintanya warna oranye kombinasi kuning ini elegan kan. Ini untuk speknya spek standar seperti biasa Sam. Modelnya pengaman minimalis ini dari stainless. Ini stainless 5 mili Sam. Terus ini 6 mili. Terus ini pakai welddog model dukar ini Sam. Model dukar ini kelihatan ini sudah seper nih ya. Kelihatan ini kinclong. Kinclong-kinclongan Sam. Terus ini tampak depan. Depan ini ada tulisan sumber Arta. Ini tampak depan ini ada perubahan dari produk-produk yang sebelumnya Sam. Ini mulai tahun 2023 seperti ini semua Sam. Ini grillnya lebih kelihatan real, bukan tak garis-garis doang, ini timbul Sam. Nah, ini timbul Sam. Terus ini bagian sennya ini. Ini sen itu timbul Sam tuh. Ini timbul ngejendol. Pakai bumper model Jetbus. Ini kalau tampak depan seperti ini. Boy Sam. Nah. Ini tampak dari samping kiri. Ini seperti ini. Terus ini ada aki. Anginnya gede rek. Ini di depan rumah Sam ini. Musim angin. Terus ini juga pakai stainless 5 mili. Terus ini tampak dari belakang ini Sam. Ini ada tulisan apa ini, it slip truk repair. Nah, terus ini tak koyai Sam. Bagian belakang ini loh, ini foto nih siapa ini? Ini fotonya istrinya yang pesen ini. Ini istrinya. Layup. Nah, udah seperti itu doang Sam. Lampu pakai Volvo. Terus itu pir daun. Tang dipesan Sam. Stiker iso request suka-suka Sam. Dulu dipasangin foto nih yange, bojone, bapak nih, ibu untuk Sam. Terus ini bentar Sam ini berat. Terus ini udah sepaket ini dapat terpal model segitiga. Terus ini tajuknya sekalian. Nah ini kabel ini kan di tempat orangnya kan mau dikasih mesin RC ini Sam. Ini saya lepasin semua dulu. Tak koyai. Bentar Sam tak balik. Lah ini sudah tak balik Sam. Ini ada servonya, ini pakai dinamo, motor dinamo. Dinamo bor cas itu Sam. Ini terus ini aki-akian. Ini gardan, ini gardan pakai punyai MN96KS ini Sam. Terus kopelnya pakai aksial atau SCX itu lupa. Terus ini steering rod
kemarin beli udah lupa juga ini Sam. Ini udah antri lama Sam, dari sebelum itu, sebelum bulan puasa. Ya 10 bulanan ini, antri 10 bulan ini. Karena ya lumayan banyak ini orderan, jadinya antri. Ini aja kemarin orangnya sampai lupa kalau punya orderan di sini, soalnya udah lama banget. Ini perdon pakai PVC, PVC. Terus ini kopel ya, metal. Ini kalau mau jalan tinggal ngasih remote, baterai, ESC, itu doang Sam. Nah, yo. Nah, kalau seperti ini kan boy Sam, putih, kombinasi oranye, kombinasi kuning. Kita balik lagi Sam. Nah, ini cukup seperti ini dulu Sam. Video kali ini, yang tanya-tanya harga bisa WA saya. WA-nya ada di deskripsi. Terus untuk unit ini, harganya berapa? Ini lumayan mahal Sam, soalnya ini sudah sama gearbox, terus servo, terus kardan. Itu untuk kalau tanpa elektrik itu model seperti ini, 1,6 ini Sam, soalnya ini pakai stainless semua. Ini stainlessnya asli stainless, bukan apa itu bambu atau PVC di cat chrome, itu bukan, ini stainless Sam. Model stainless 1,6. Kalau enggak stainless full box itu PVC itu 1,5. Itu masih polos. Kalau stiker ini 100.000 nambahnya Sam. Terus yang ini pakai elektrik. Pakai elektrik seperti itu. Yang order cuman tinggal baterai, ESC, terus remote. Ini udah full elektrik seperti ini di harga 3,5 Sam. Ini 3,5 baru seperti ini. Untuk kekuatannya lumayan kuat Sam, sekitar 20-25 kiloan. Banyak iklan motor Sam. Ya, mungkin seperti ini dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti kalau sudah 1000 subscriber, saya giveaway itu Sam, kabin, banyak kabin. Terus nanti ada ban, ada terserah ini Sam. Yang di saya itu banyak, nanti tak dibagi-bagiin. Oke Sam, seperti ini dulu. Terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap bahagia Sam. Sampai jumpa Sam. Dadah.